Oke, assalamualaikum kawan-kawan. Kembali lagi bersama saya Indra dari Bilovers. Hari ini saya akan memperlihatkan perkembangan ciblek yang kemarin buat tutorial cara merawat ciblek kombiokan. Ini cibleknya kawan-kawan, masih giras banget, tapi alhamdulillah ini udah akur total. Karena kemarin pas saya bikin konten tutorial cara merawat ciblek kombiokan udah 3 minggu yang lalu ya. Ini baru ngepur sekitar 5 harian. Ya, kunci sukses saya buat ngepurin ciblek yaitu sabar kawan-kawan, karena ini burung serangga yang tangkapan udah dewasa ya, jadi kalian harus sabar lah, harus laten. Oke, di sini saya punya banyak burung kawan-kawan. Ini ada kelatik batu, ini ada teledekan, itu ada kacer, ini ada sego ontong, ini ada kowul. Nanti kowul atau muncang ya, saya akan bikin tutorial yang ini, karena kalau burung ini banyak banget yang pada melihara terus mati deh. Saya akan bikin tutorial cara merawat burung kolibri wulung ombyokan atau muncang ombyokan. Ini burung cantik separaja. Ini sanggar kemarin yang saya buat itu apa, tutorial cara merawat ciblek semi ombyokan pakai sanggar ini. Sekarang udah saya isi separaja, kolibri separaja merah. Ini juga ada sotong kawan-kawan. Ini juga ada labet. Ini buat masteran aja ini labetnya, itu tadi masuk ke dalam batok. Ya kasih batok karena kalau malam buat tidur ini kawan-kawan. Ya, ini cibleknya kawan-kawan, mantap lah. Oke, kalian yang mau tanya-tanya cara merawat burung ombyokan apa aja, insya Allah akan saya bikin video ya, biar kalian itu paham cara merawatnya itu gimana. Oke, saya ini merawat burung ombyokan bukan dari Google atau dari apa ya, berita apa ya, cari ilmunya, tapi dari pengalaman yang dulu-dulu sering gagal dan terus-terus belajar. Alhamdulillah sekarang udah berhasil pada hidup, udah jarang mati lah, malah 90% gak ada yang mati. Meskipun burung ini tangkapan udah dewasa semua ya, kayak video saya yang pas mikat-mikat gitu kawan-kawan. Itu juga kacernya lagi mabung, teledekan juga lagi mabung. Nanti saya akan bikin video juga ini cara merawat kacer mabung dan teledekan mabung itu gimana biar cepet selesai. Oke, makasih kawan-kawan yang udah nonton perkembangan ciblek semi saya. Assalamualaikum.